Ayang, abang nak pergi gym ke? Tapi bini dia tengok, abang, abang dah 5 tahun dah pergi gym, tak sadar pun. Tuan-tuan dan puan-puan, rugi ke tidak? Anda kata, sepanjang kita bulan Ramadan, kerana kekurangan ilmu, maka barangkali ada perkara yang kita buat sepanjang bulan Ramadan itu tak betul. Dan kerana tak betul, maka Ramadan kita tak berkesan. Sebab Ramadan ni, kita tahu setiap Ramadan tu, dia mesti ada kesan-kesannya jikalau Ramadan kita diterima oleh Allah SWT. Saya dah berpuasa 17 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan dah berpuluh tahun. Cuba tuan-tuan dan puan-puan tanya diri soalan ni. Apakah tanda-tanda bahawa Ramadan kita sebelum ini telah diterima oleh Allah SWT? Cuba fikir dulu. Kita ada jawapan tu tak? Contohlah kan, puan-puan, kita tanya puan-puan ni kan. Sekarang kan suka apa? Krim-krim bagi putih kan? Ataupun bahkan minum jus tu bagi kurus kan? Kalau kita minum jus tu, tanda berkesannya lah, dia kurus kan, betul? Itu tanda berkesan. Tapi minum dah satu tan dah, tak kurus juga. Maksudnya ada kesan tak? Tak ada, sebab benda tu boleh diukur. Sama juga tuan-tuan, kita dah berpuasa lama. Pernah tak kita tanya diri kita, saya dah puasa 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, apa tanda puasa saya diterima? Dia mesti ada tanda. Dia mesti ada signal. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang solat, Allah sebut dalam surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45 bahawa solat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya, kalau kita ni orang yang solat, solat 5 waktu, tak kira lah di rumah ke, di masjid, di mana-mana ke, maksudnya kita ni akan secara automatik kesan dia adalah kita tak buat perbuatan keji dan mungkar. Kita mungkin buat sedikit dosa sana sini dan sana, pasti akan ada. Tetapi keji, mungkar, tak, kita tak. Menipu, tidak. Rasuah, tidak. Pecah amanah, tidak. Itu kesan dia. Kalau kesan kepada puasa kita diterima, apa dia? Cuba tuan-tuan puan-puan baca dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183. Satu-satunya kali di situlah Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum musiyam kama kutiba alallazi min qablikum la'allakum tattaqun, iaitu agar kamu bertakwa. Selepas berpuasa berpuluh-puluh tahun, macam mana takwa kita? Semakin bertakwa ataupun tidak? Apa tanda-tanda kita semakin bertakwa? Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, pernah tengok tak orang yang makin pergi gym, tiap-tiap hari kata pergi gym tapi badan makin lembik? Maksudnya dia memang pergi gym, dia tak tipu. Dia pergi gym tapi dia tak angkat berat pun. Dia pergi gym melepak dengan kawan. Betul lah, pergi gym. Dia bagi tahu kat isteri dia, "Ayang, abang nak pergi gym ke?" Tapi bini dia tengok, "Abang, abang dah 5 tahun dah pergi gym, tak sadar pun." Betul lah, suami tak menipu. Dia pergi gym nak melepak dengan kawan. Itu je. Maksudnya tak ada kesan. Sebab itu tuan-tuan puan-puan perlu ilmu. Apakah halal dan haramnya? Apakah yang bolehnya? Apakah yang tak bolehnya? Kalau tidak tuan-tuan puan-puan, Ramadan kita ni akan menjadi salah satu lagi Ramadan yang sia-sia untuk diri kita. Anta wahabul ataa.